Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya juga mau update perawatan bonsai yang kemarin sudah saya upload video cara perawatan, cara merawat bonsai dari tunas. Nah, ini yang kemarin. Ini dia. Sudah berumur dari kemarin saya lakukan perawatan sampai sekarang lebih kurang 3 minggu lah. Jadi sudah ada perkembangan ini. Jadi selama 3 minggu saya tidak melakukan perawatan. Jadi pada kesempatan hari ini saya melakukan perawatan. Ini kelihatan tunas baru. Jadi kita buang pelepah-pelepah biar enggak semakin memanjang. Kalau emang sering kita melakukan perawatan, jadi bonsainya cepat jadi. Ini kemarin saya ngikat, takut juga sudah terlalu saya buang pelepah, jadi takutnya patah, jadi saya ikat. Sekarang sudah bisa kita lepaskan. Sekalian kita bersihin pelepah yang ini. Biar tunas barunya enggak makin panjang, dia semakin melebar ke samping. Ini kelapa oranye. Kelihatan oranye. Ini batoknya kecil. Batoknya masih ini masih lama saya bukanya, mengingat mungkin masih ada akar-akar baru. Mungkin nanti sekitar 2 bulan atau 3 bulan baru kita buka ini. Oke, teman-teman, selamat menyaksikan proses perawatan, proses lanjutan perawatan bonsai. Oke. Ini kelapanya tidak saya buang sampai bawah, takut patah. Ini masih kecil banget. Hey, go.
Oke, sahabat, jadi inilah perawatannya. Cuma buang pelepah saja. Karena sudah hampir 3 minggu saya tidak pernah membersihkan pelepah yang ini pada bonsai yang ini. Mengingat dia masih kecil banget, ditakut kalau kita sering pegang-pegang perawatannya, takut juga nanti patah itu ataupun mati. Di sekarang alhamdulillah ini sudah kelihatan subur, segar banget kelihatannya. Ini ada tunas baru juga. Nah, ini nggak saya bersihin dulu, batangnya pun agak terlalu kecil, jadi saya biarkan dulu seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang kemarin minta update, ya jadi inilah sudah saya lakukan update perawatan pada bonsai yang satu ini. Oke, sahabat, para penyintas bonsai kelapa, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa berikan komentar, like, dan subscribe channel saya Tutorial DC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.